Tapi kan maksudnya ini pasti ada. Kayak kan ada yang sebagian yang maksudnya isinya konspirasi atau gimana? Itu karena ada. Itu karena mereka belum merasa. Aku sudah rasakan. Ah, saya sudah rasa. Dulu juga dia bilang gitu ke saya. Ah, dulu saya juga bilang, ah itu COVID konspirasi ya apa ke apa. Begitu saya over ke dia. Ah, itu langsung saya rasa. Saya langsung macam berdoa saya terkena kena penyakit bareng itu lagi untuk kedua kalinya. Tertobat. Boleh kamu tidak percaya corona ini ada, toh? Tapi jangan kamu berkuar-kuar di luar bilang, "Ustaz, ternyata corona." Perhatikan orang yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, keluarganya, keluarga semua gara-gara corona. Dia sudah berjuang semaksimal mungkin buat kamu datang tinggal pulang terus, ah, terhadap corona, bodoh nih. Terhadap corona ini nih. Padahal dia punya orang tua nih pergi gara-gara barang itu. Toh? Dan itu memang betul-betul lebih sakit kan. Lebih sakit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, welcome to my channel Rashidin Sulaiman. Ini kita akan bahas tentang apa gejala-gejala COVID dan cara penanganannya. Apa gimana? Penanganannya. Wah, penganiayaan. Apa? Bagaimana? Penganiayaan. Penganamannya. Bagaimana? Penengamangannya. Dengan cara. Itu sudah. Itu sudah, oke. Okay. Aduh, susah lo lagi. Lanjut aja. Oke, yang pertama, Akmal, kemarin kupu cara mengatasi COVID itu bagaimana? Jadi sebenarnya itu kalau macam saya itu termasuk dalam OTG itu. Jadi saya ini bulan Agustus tapi di tahun lalu. Ceritanya itu panjang. Jadi prosesnya itu kenapa sampai saya bisa dinyatakan positif corona? Karena memang saat itu tuh kita lagi memang posisi satu keluarga itu berduka. Nah, berduka karena ketinggalan om toh, om saya meninggal, terus dari proses pemakamannya, proses semua-semuanya, itu bapak saya ngurus. Kebetulan pas bapak saya ngurus, bapak saya yang menyelesaikan semua-semuanya, terus kami memang posisinya kan, namanya kita nggak tahu tuh orang pemakaman itu posisinya bagaimana, ada yang positif kah, ada yang tidak kah, atau nah, OTG kan seorang ini kan banyak, atau dua orang, seberapa orang lah. Selepas itu, terus orang tua saya yang sakit. Nah, bapak saya sakit, singkat cerita, di rumah sakit 1 minggu, terus pacar meninggal. Jadi pas pacar meninggal, saya diharuskan untuk pulang ke rumah, untuk hari Jumatnya kita pergi swab, satu keluarga kita pergi swab, dan di situ hasil negatif hanya 3 orang, 4 orangnya dikatakan positif. Selepas 4 orang dinyatakan positif, kita harus mengkarantina mandiri di rumah sampai hari Minggu. Minggu pagi atau Minggu jam sekitaran jam-jam 2-an apa? Kita berangkat ke kampung salam. Itu berapa hari? Di kampung. Rumah aja toh? Di rumah tuh kita sekisaran 4 hari, tapi proses ke kampung salam itu yang lumayan lama lah. Kita di kampung salam tuh 1 minggu lebih. Kebetulan kemarin kita masuk kampung Salak itu masuk dalam peraturan baru yang cukup dengan 14 hari kita boleh keluar. Karena kan virus tuh katanya kalau sudah 14 hari bisa beradaptasi, kayak imun sudah terbentuk toh. Iya. Nah, kita masuk dalam kampung Salak itu, disambut memang keren. Diucapkan selamat minum, datang, semua difasilitasi semua. Sampai yang dong bilang susu penipu-penipu tuh, iklan. Oh, iklan ini gambar beruang. Beruang gambar naga. Susu naga. Dalamnya susu sapi tapi. Oh, itu semua dikasih. Dari dapur tempat tinggal, tong datang disambut dengan baik. Dapur makanan. Pokoknya semua serba mewah. Nah, tapi di dalam itu bagaimana caranya kita bisa keluar dengan hasil negatif dengan cara masing-masing. Maksudnya memang dokter semua kasih vitamin sama, toh. Makanan semua sama. Cuman kan orang bilang jalur ninja toh. Iya. Jadi kalau macam keluarga kita nih punya jalur ninja seperti apa? Mungkin kita berjemur lebih awal kah? Kita selalu lari-lari lebih awal kah? Itu saat orang lain masih tidur, kita sudah berjemur. Atau di saat orang lain lagi sarapan, kita sudah berjemur. Pokoknya di sana tuh olahraga disiplin, makan teratur, imun bagus, terus pokoknya jangan stres. Kalau kau stres berarti kau imun turun. Memang kita ini gejalanya tuh tidak ada. Kita ini OTG, betul-betul OTG. Orang ada yang bilang sampai muntah-muntah, batuk, susah mencium apapun, makan kurang enak, bisa makan saja kah? Tidak ada gejala-gejala begitu. Tidak ada kah? Tapi memang dalam hasil swab itu katanya positif, makanya tuh dikirim ke kampung salam. Untungku tidak pikiran. Ih. Itu yang dampak sekali. Itu sudah alhamdulillahnya mungkin
Karena kan kalau kita pikiran juga kan pasti imun turun tuh. Iya. Imun turun pasti drop. Makanya di sana tuh harus happy. Di sana kan banyak tuh, banyak orang tuh. Banyak, Mas. Baru kau lihat di kiri kanan bagaimana? Pokoknya kita tuh kayak tinggal di asrama haji. Iya. Jadi itu dalam satu kampung salak tuh berbagai macam banyak manusia, orang, jenis semua-semua ada, Kak. Dari instansi inilah, keluarga itulah. Kamu mau kenal semua? Baru kita masuk yang itu. Bisa jenguk. Semua bisa jenguk, tapi harus pakai masker, jaga jarak. Tuh. Karena kalau di sana sistemnya kemarin kita alhamdulillah pas kita bulan Agustus itu sudah agak-agak ringan, terusnya boleh dijenguk, boleh bawakan makanan dari luar. Tapi ya siapa lagi yang masuk tuh kalau kalau tempat-tempat karantina kan siapa masuk tuh. Lebih baik menjaga tuh. Karena memang dalam juga tidak mengerikan seperti Tom bilang sih. Orang sana tidak ada pakai APD. Ya tuh, sampai kita sebut itu namanya Bapak Kos. Bapak Kos ini urus orang semua kan. Saking lamanya di situ. Iya, kalau ada yang sampai 2 minggu, 2 bulan, 1 minggu, 14 hari. Tapi memang alhamdulillah kemarin kita tuh bulan Agustus itu masih sedikit orang. Begitu kita keluar, orang rame lagi yang masuk. Wih, rame. Terus kos-kosan penuh sana itu. Lantai atas yang tempat diklat itu penuh. Itu tuh ada dari orang ini, orang itu, orang bank, orang mana-mana, banyak kan. Banyak, ya. Baru rata-rata semua TG. Jadi emang yang ada di kampung salak itu semua TG. Tempat baur tuh. Pengawasan semua. Sampai olahraga tuh kamu main apa? Bola, dikasih bola. Kamu main futsal, kasih futsal. Yang penting kok olahraga terus. Sampai apa? Sampai apa banyak sih tuh? Hitam kan. Karena berjemur tuh, aku buka baju, aku begini terus. Aku tidak jadi... Ih, so kalau tadi tuh tidak berjemur dengan jalur ninja tuh. Pokoknya semua difasilitasi, semua dikasih bikin tuh nyaman, enak, tidak stres. Kalau kau stres berarti ya penyakit malah datang lagi. Kupu emang tambah turun. Iya kak, makanya Maci selalu bilang pokoknya positif, optimis, harus sehat. Harus sehat kembali, ingat perjuangan tuh. Makanya waktu kita selesai karantina semua dengan baik. Pulang juga masih karantina lagi. Kok masih karantina di rumah tuh 2 bulan kah? Iya, karena tanpa keluar-keluar itu. Ih, tanpa keluar-keluar. Itu kok kayak di rumah betul. Kok mau makan orang yang datang antar. Tapi ya dongantung betul-betul kayak di film-film itu. Iya. Dongantung di pagar. Padahal sudah selesai karantina ini. Iya. Hasil semua sudah negatif. Takut masih juga takut, tuh. Jadi betul-betul ketong ini kayak zombie kah? Kayak iya. The Walking Dead. Mungkin kalau kemarin sama sih begini tuh kan sejauh kah, Bu? Oh, iya. Takut positif. Saya pernah merasakan yang namanya teman yang begitu dekat tuh, temannya dekat sekali. Dan jauh. Dekat, itu betul pas udah tahu kalau saya positif tuh, gue dia menjauh-jauh, sejauh-jauh mungkin. Iya. Siapa? Weh, teng. Tapi ya, wajar tuh, maksudnya gini. Virus ini, wabah ini tuh semua, maksudnya kalau kita tidak menjaga, kita aja menjaga pasti kena. Iya, betul. Tuh, karena kan wabah, bukan aib. Kalau ini aib, ya pasti kita malu. Tapi karena ini wabah, itu seluruh alam, maksudnya seluruh Indonesia ini ada yang kena toh, jadi sebaiknya kita mencegah saja toh, jangan malu. Maksudnya kalau kita semakin malu, tertutup, kita berdiam diri di kamar, malah drop, tidak pernah berjemur, tambah sakit. Kau stres di kamar terus pikiran orang menjauh, orang menjauh. Akhirnya kau bagus, kau jaga, kau olahraga, berjemur, kau keluarga semua ikut toh, sama-sama toh. Kita di dalam tuh berempat, yang tiganya di rumah. Alhamdulillah yang tiga negatif toh. Itu saya heran, itu sudah, maksudnya kita saya berkeluarga nih bertujuh satu rumah, tapi tiga negatif, empatnya positif. Itu ada yang kuat imunnya, ada yang kuat, jadi yang lemah itu yang kena. Bukan berarti virus ini pilih-pilih, bukan. Tapi memang imun saja sih, imun. Intinya kau harus memang betul-betul semangat. Saat-saat di sana tuh betul-betul kau harus makan terus. Makanya saya ini bukan gemuk, ini jaga imun saja. Jadi selalu sehat ini. Selalu sehat. Jadi begitu kau keluar tuh, yang tadinya kau berat cuma 2 kilo, bisa 60 kah, Pak? Tiga kali sehari, dia mau makan. Pagi, siang, malam, snacknya belum, vitaminnya. Tengah malam belum. Wih, tengah malam. Ini kalau saya yang kurus-kurus begini nih. Tuhan, kok kayak gelonggongan langsung. Keluar gemuk ya. Pokoknya dijaga tensimu, tensi harus terjaga, vitamin harus aman, gula darah apa semua diperiksa tuh. Betul-betul kok kayak dispesialkan dalam itu. Dan tidak ditakut-takuti, betul-betul orang sana semua enak tuh, berbau. Iya, karena sama tuh, mereka tahu penyakitmu sama dengan. Iya.
guru yang merawat kita juga tuh tahu bahwasanya kita ini harus betul-betul dijaga supaya tidak stres. Iya. Gimana caranya tuh? Kita setiap hari Jumat sore kita zumba itu. Iya. Kosto zumba tuh. Macam-macam. Ada depo ini. Instruktur. Instruktur. Ini. Fokus di mana? Ah. Musik lah. Fokus. Musik bagus ya. Hampir depo corona juga goyang kan. Mantap. Apa lagi? Zumba sih. Baru kau pernah ke tidak? OTG gitu? Tidak pernah. Ya memang OTG tidak rasa. Tidak rasa. Tuh. Cuma yang saya rasa tuh cuma OTG ini hilang rasa sama wifi. Kasih sayang. Rasa yang pernah ada. Hilang rasa dan kasih sayang. Tapi kau punya itu tidak tahu variannya kan? Yang... Kalau saya ini kayaknya varian level 3 kap. Saya nggak tahu juga ada kan. COVID itu ada nama-namanya tuh. Iya, nama banyak, ada beranak-beranak inkubasi dari virus tuh katanya seperti itu tuh. Tapi memang alhamdulillah saya kan satu keluarga memang di dalam sama-sama itu kan OTG, jadi nggak tahu itu mungkin virus yang datang kan di Indonesia nih. Corona pertama masuk tuh kan kalau nggak salah Maret tuh. Iya, tahun lalu. Jadi pas kebetulan kita keluarga tuh kenanya tuh Agustus yang OTG itu, jadi nggak tahu maksudnya varian apa yang masuk ke seperti apa kan. Pokoknya dikasih tahu bahwasanya hasil positif, segera karantina di kampung sarang tuh. Sebenarnya bisa isoman di rumah sendiri bisa, cuman ditakutkan saat kita di rumah kita malah nggak fokus. Iya betul. Tuh, malah kok malah bilang ah sehat-sehat aja. Tidak ada kok. Dokter yang jaga. Kalau aku pergi-pergi nanti satu kena semua. Pio kena. Ojek lagi. Itu sudah. Pergi babat rumput. Bagi-bagi rata di aneh kompleks lagi. Nah. Ini semua kompak kah? Pokoknya kalau kamu dengar Agustus tuh saya viral, itu viral parah kah? Baik, itu maksudnya kan pas kau masuk itu, kau teman-teman bagaimana, kau pu sekitar, bah, lu menjauh kah, mendekat kah, menghilang kah? Takut ke tidak. Sebenarnya itu, sebenarnya bagaimana ya? Kalau saat itu tuh viralnya tuh karena pertama tetangga kalian tahu. Iya. Tapi karena ada tim itu tuh semprot-semprot kah? Beuh, langsung. Tuan tuh don datang tuh semprot. Itu tuh langsung tetangga semua mati. Mati banyak. Tetangga di corona. Semprot-semprot malaria itu kah? Bukan. Oh. Yang semprot desinfektan guys itu. Disinfektan. Terus semprot pakai air apa kah? Terus semprot toh. Terus semprot dari situ saudara, rumah yang tadinya ramai. Sunyi. Sunyi. Itu lalat ramai lewat situ. Nyamuk putar balik kan. Sampai saya heran. Sampai kok malaria. Tapi khawatir. Tapi memang ada tuh, ada orang yang memang percaya barang itu memang ada, cuman mereka bilang kalau memang kita kena ya, sudah. Sudah. Jadi memang dia mau dekat sama keluarga kita, cuma kita bilang jangan. Sebaiknya jangan, takutnya aku malah dijauhkan dari tetangga-tetangga gitu. Setelah itu, Tom pergi dari rumah, Tom karantina. Biar tuh kau sudah karantina di kampung salah 1 minggu, 2 bulan, 2 minggu. Kau pulang pas kau kayak bakteri yang baru datang gitu. Padahal kau sebersih nih. Kau semanis, semanis. Kayak orang baru di situ langsung. Kau kayak pendatang baru yang tidak tahu dari segi gimana tuh. Akhirnya Tom pindah lagi ke rumah, begitu. Tapi memang dia punya framing-framing di masyarakat itu kan, saat itu kan masih jelek tuh. Iya. Tahu kena langsung kok terpapar meninggal, kena kok sakit meninggal. Iya, yang dong pikir di luar tuh begitu aja. Padahal kan kalau kok OTG kok positif, kok makan terus kok vitamin, berjemur semua-semua. Wah. Kau tahu tuh yang mereka kan taunya tuh di TV, di berita, begini-begini. Nah, apalagi nonton YouTube yang cuma separuh-separuh paket habis. Bah, baru pas paket habis pas orang meninggal. Iya. Begitu kena paket habis baru dia download baru lagi pas meninggal. Sudah meninggal. Pada sakit lain. Sudah. Jadi pokoknya kayak gitulah perjalanan panjang tuh. Iya. Panjang kah? Itu tuh betul-betul kok. Tidak mudah. Tidak mudah kau lewati itu. Kau lihat teman-teman yang menjauh-menjauh terus. Memang betul lewat SMS, lewat WA, lewat telepon pasti bilang semangat, iya. aku pasti sembuh. Pas sudah keluar sama ketemu orang semua nih, semua hilang. Iya kah? Iya toh. Dia bilang, ah video call aja, iya video call memang nih. Dia juga khawatir toh. Mungkin corona deh. Pokoknya kalau kau keluar dong ya masuk lagi, nah, kan terlalu enak. Padahal kalau kau tahu saya kan ada kartu member toh, nah. Orang dalam lah. Oh iya. Saya antar toh, saya antar dia ke sana. Astaga, bisa antar. Bisa, dalam tuh santai, tapi ya memang harus betul-betul jaga imun toh. Iya. Yang kau makan-makan tambah pikiran lagi dan selesai. Kau makan-makan pikiran, kau muntah, kau selesai. Tapi itu, memang ada sendiri yang orang bilang jalur ninja toh. Jalur ninja tuh, ninja. Kalau kita tuh minumnya tuh sana tuh abotu sauda. Abotu sauda tuh kan insya Allah dalam Islam tuh salah satu obat yang menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Kalau memang kau sudah ajalmu di situ ya, kau minum obat apapun itu tuh kau meninggal tuh. Kayak gitu. Wih banyak kah sampai
kapu hidung nih tuh, kiri kanan tuh lubang besar kapan nih? Swab. Iya, setiap hari Jumat tuh kok swab. Dan tuh segitu. Setiap hari Jumat. Jadi kok macam minggu ini kok masuk, berarti kok dapat jadwal Jumat depan swab. Tuh. Nanti kalau kok hasil keluar dari Rabu positif, kok harus swab lagi nanti Jumat depannya lagi. Positif terus berarti kan? Ah, kan ada yang negatif juga tuh. Iya, terus semuanya positif. Satu terapi-terapi, banyak sekali terapi-terapi disana. Pokoknya bagaimanapun caranya kan pasti orang kalau di dalam kan harus sehat, harus bagaimana supaya kau tahu tuh. Jadi saya nonton-nonton berita nih, dia bilang, kau minum ini, makan ini, minum ini, makan ini. Saya coba banyak semua. Beuh. Kawan, saya keluar-keluar dari kampung Salak pas lihat saldo. Putus minum. Putus. Panggal. Walaupun memang tradisi sih. Tak sama apa punya tuh. Dari awal tradisi. Tradisi. Jadi kalau kamu tahu saya cara bagaimana berobat mandiri, maksudnya cara penyembuhan sendiri ya, dari keluarga. Betul-betul dalam tuh kau harus cuci tangan, habis ngapain tuh kau cuci tangan, kau mandi, pakaian kau ganti semua, tuh kau terapi apapun yang kau terapi. Saya pagi tuh sebelum subuh itu, sebelum kau sholat wudhu, sebelum kau sholat tuh. Sholat subuh. Sholat subuh, kau kumur air garam tuh, kumur air garam yang memang air hangat, garam asin total nih. Wah, bertenggol kok gitu sampai sini toh. Baru kau wudu, kau sholat toh. Baru kau makan bawang putih. Kau tahu bawang putih yang bawang putih yang rasa ih tuh berdapur rasa awal toh pas kau mau jackpot kan. Rutin jadi pagi aja bawang putih. Siang minyak kayu putih lagi kau minum. Tapi minyak kayu putih dulu saya minum kah? Makanya dulu kita dan minyak kayu putih itu member kah? Kau haus kah apa? Tidak. Kewajiban tuh. Jadi oh, akan status tuh. Pantasan kok putih. Itu. Makanya pas saya hirup-hirup minyak kayu putih pakai pancing-pancing apa orang bilang ini, apa hidung kali gimana. Penciuman. Tapi saya penciuman biasa. Biasa. Penciuman hilang. Cuma saya hirup sampai di paru-paru tuh, bersih-bersih paru-paru semua. Nanti siang minum batu sauda vitamin, terus apa antivirus kah semua. Kembali lagi siang sore begitu mau malam mau tidur gitu terus kontrol terus apa gitu selama 14 hari selama 14 hari itu nanti pas di rumah lagi begitu lagi terus saya sampai memang kau terus coba-coba tuh sampai memang kau rekening mutanas. Jadi itu uang pribadi sendiri yang keluar. Iyalah kalau dari dinas dari rumah sakit tuh cukup vitamin obat-obatan itu aja. Tapi kalau dari keluarga masing-masing punya jalur ninja tuh. Tapi kan mereka anjurkan tuh, mereka anjurkan harus minum ini, makan ini. Jadi memang tuh dikasih UC 1000 juga setiap satu minggu susu beruang. Oh, itu kalau karantina sana ya. Wedang jahe juga tuh. Wedang jahe paling enak tuh. Apalagi kalau lagi panas tuh. Paling enak lah kalau aku karantina baru pas olahraga pagi kah, sore kah, ciwi-ciwi tuh. Sekira dong zumba lagi. Itu kalau dong zumba nih, dia paling depan kakak dong zumba lagi kah? Dong zumba. Pokoknya tuh Kampung Salak ini ramai sekali. Ramai sekali. Dorang yang di luar kalau saya ke sini sunyi terus. Sini kompleks banjir. Di mana itu? Di sini. Yang gua keluar nanti sunyi. Kayak gitu tuh. Ya. Berarti itu aja ya? Pokoknya perjalanannya tuh panjang. Tapi kalau kau jalani pelan-pelan, kau ikhtiar, kau selalu berdoa, sholat, sambil jaga imun tuh. Pastilah orang, pasti sembuh. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sudah berusaha, dia akan membiarkan tuh. Kayak gitu. Itu kalau saya. Tapi kalau apa teman satu ini? Oh, dia ini gimana Radix? Kau kan dia ini, karantina di rumah tuh. Pak, tapi saya kan tidak ini tuh. Tidak apa namanya? Dia ini tidak swab, tapi ya. Dia merasa gejala. Oh, merasa saya gejala, tidak, tapi tidak. Tidak merasa gejala. Gitu. Dia gejala tuh muntah-muntah, tau-tau udah hamil. Maksudnya kok gejala tuh bagaimana? Jadi, oh, hilang rasa kah? Kasih sayang pada saat, kah? Hari pertama ya. Jadi saya mau pergi swab, tapi saya takut. Iya. Takut orang positif. Positif. Tapi kalau swab itu positif. Tapi yang lebih akuratnya itu orang bilang apa PCR, swab PCR. Yeah, kalau si PCR tuh kebanyakan langsung ditahu itu corona karena kan itu kan akurat toh. Iya akurat. Dari, kan. Tapi kalau antigen itu gimana kan positif kan ada penyakit lain juga mungkin yang kena kayak macam demam biasa itu jadi positif. Nah, tapi kalau PCR itu langsung. Kan kok bintik-bintik. Tapi kan. Yang jadi masalah di Sorong ini PCR ini mahal kah? Berapa? Nah, itu. Tidak tahu 1,5 gitu. Berapa kah? 1,6. Terus kalau saya mau swab PCR 1,6 ternyata tahu itu buat apa? Mending saya isolasi mandiri. Iya, betul. Beli obat, beli vitamin, supaya bisa sembuh.
apalagi itu, yang biasa bikin-bikin diri belah, saya ini kuat, saya ini apa, tenaga kuat, itu, corona, mau setan apa, corona segini maksud saya tidak ada rasa. Itu kan belum kena. Itu belum kena, saya cuma bilang saya itu belum kena. Saya juga sama kayak orang begitu. Yang terlalu. Saya ini kepala batu, tar, itu omong kosong, pasaran saya baru itu langsung tobat. Iya, sumpah. Itu terlalu langsung apa, hidup tenang. Langsung bilang, sudah tobat. Dia kemana-mana pakai masker. Memang sih saya belum sakit juga pakai masker. Pakai masker saya sakit, kenapa lain tidak pakai masker? Demannya pakai masker.